Hello, what's good people from YouTube? Back with me again, Fallon from Noxica Squad. Hari ini gue ada special guest Josh Arias from Noxica Squad juga. Jadi today gue ada satu konten buat kalian. Dimana beli sneakers tuh yang legit. Gue punya pengalaman, beberapa temen gue pernah ada juga yang beli sepatu tuh kena yang fake lah, jadi sayang banget kan. Jadi gue bantu kalian buat kasih info toko-toko sneakers di mana aja yang legit, nggak cuma toko ya, jadi kayak ada Instagram juga, Instagram shop gitu, jadi ya, online reseller, jadi gue bisa kasih tahu ke lo orang. Jadi begini, kalau namanya sneakers kan, kalau misalnya bagus tuh biasanya limited. Iya benar. Nah kalau misalnya limited kan nggak semua orang bisa ke toko ngantri atau ikut raffle menang buat beli sneakers. So makanya ada reseller-reseller kayak gini yang mengumpulkan barang-barang limited bagus. Kayak kita di orang bisa jual dengan aftermarket value gitu. Yeah. And setahu gua, and menurut gua mereka ini legit. Yeah. Ini kayak di orang ya di sell cantik stuff kayak. Jadi kita di sini juga nggak dapat apapun ya, sebesar pun dari mereka. Kita benar-benar cuma purely mau kasih info ke kalian toko-toko sepatu yang mana aja yang bagus. So without further ado, toko pertama yang bakal gua sebut itu Northkicks. Yaitu tempat di mana gua shoot di video juga. Jadi big shout out buat Nico Mareza, ownernya. Nah, mereka juga sepatu di sini semua legit. Keep rocking the thing, man. Oh, yang kedua, yang kedua. Finger Plug ID itu di Instagram. Jadi follow. Nanti semuanya bakal dikasih info di bawahnya. Yeah. Jadi kalian bisa lihat. Oke, yang ketiga kicksclub.id. Oke, shout out to Doko. Doko. Keep rocking, bro. Yang keempat, Limited Grail. Okay. Shout out buat Jelly. Sama si Jojon ya. Okay. Syarat buat orang berdua. Itu sneaker store dari Bandung gitu. Okay. Mahal, ayo deh. Yang keempat, Deres Monkey. Big syarat buat Isar, Ryan, sama Joshua. Nah kita ada MXT ya. Oke, okay, MXVI. Big syarat buat Jessica V. Halim. Dia tuh seller cewek lu. Hebat ya. Hebat ya. Karena barangnya keren-keren lagi. Barangnya keren-keren sekarang. Yeah. Gila-gila dia. Nah, nah. Big shout out to Juragan Sneakers. Oke. Okay. Okay. Probably one of the best, if not the best, main reseller lama lah yang pernah gua tahu. And shout out to O'Neil, keep rocking bro. Next, My Shoes. Dia punya toko, ada di daerah Grogol. Dia ada My Shoes, sebelahnya Hoops. Jadi kalian bisa datang ke tokonya di Grogol. Kalian bisa lihat nanti sendiri barang-barangnya di sana. Oke, okay, dan yang ke berikutnya. Berikutnya 6/9 ya. Ini one of the biggest community reseller. Legit, shout out to Agit. And keep rocking, man. Ya, yeah, terus ada Bade Official. Okay, shout out to juga barangnya legit-legit semua. And then Kicks Jakarta, shout out to Adrian. Shout out to all the people over there at Kicks. Yeah. Dia tokonya ada di Kemang. Dari Kemang, ya. So, Kemang. Terus ada juga Jiu Store. Ini cepat aja, biar cepat ya. Ada Jakarta Shoes. Dress Shoes ID. Okay, and then ada Zero to One Soul. Big shout out to Zero to One Soul, gue big shout out to Dika. Mr. Delicioso. Always doing that thing. So the last one is Soul.us. Oke, okay, ini gue juga mau shout out special. Ini bukan sepatu sih, tapi dia kebanyakan jual apparel. Fast Up. Big shout out to you, Valdini. Ya lu tau lah, kita pelanggan setia lu, oke? Okay? Okay. Big shout out to Valdini. So for you guys yang pengen beli sneakers, bagus. Ya, yeah, obviously harganya kebanyakan after retail. Yeah. But then it's legit, completely safe. So, gua di sini gak mau compare siapa-siapa. Gua bantu shout out, gua kasih tahu semuanya. Kalian bisa cek sendiri di Instagram. So, kalau mau bandingin price, jangan nanya sama kita, tapi langsung lihat sendiri ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, follow semuanya. Thank you guys. Bye-bye. Peace out.